Assalamualaikum Mas Bro. Kali ini saya mau ngecat pelek ini ya, pelek motor bebek apa matic ini ya. Cuman kartu. Jadi kartu ini nanti buat nutup peleknya. Ini pakai cara lama ya. Selamat menyaksikan. Ini kita pakai botol bekas minuman apa air mineral botol aqua ngono ya guys. Ini kita cuci pakai thinner guys biar airnya yang bekas di air tadi hilang. Kita bilas lagi ini ya. Ini kita cuci lagi demikian. Ya ini kalau sudah bening begini berarti air bekas airnya sudah bersih ini. Nah ini thinner bekasnya ini jangan dibuang, kita masukkan sini. Nah semprotannya. Kita masukkan sini loh. Biasa ini tukang cat kampung ini harus hemat biar tidak eman-eman ini mubadir kalau dibuang ini guys. Oh clear ini tutupnya ya. Nanti sini biar medok dia, biar ngelodoki. Sekarang kita pilih warna merah ini ya, merah marun, ada yang bilang candy itu permen, mungkin merah kayak permen maksudnya. Ini guys merahnya kayak gini. Wah ini kameranya kurang sip, merah hati ya. Plusnya di sini aja guys, pakai botol tadi. Jadi kalau guling, kalau tumpah itu kan enggak habis dia. Nah ini kita taruh sini, nanti lalu kita kasih thinner bandingannya satu-satu enggak apa-apa, atau lebih sedikit dari catnya ini ya. Pokoknya ini segini, thinnernya segini gitu aja. Ini untuk teman-teman yang mau latihan. Kalau yang udah profesional mah nggak usah ngeliat ini. Tapi nonton juga nggak apa-apa, kasih jempol ke atas. Saya. Kasih lubang kanan kiri. Ini thinnernya pakai apa ini gambarnya? High gloss thinner poliuretan tulisannya. Pokoknya thinner yang apik ngono lah wis. Ya ini bandingannya satu-satu guys, tapi kurang sidik gitu. Ya. Ini merah candy nih guys. Dasaran warna dasarnya silver ya guys, silver lembut. Nanti kalau udah terbiasa ya, namanya terbiasa udah tahu. Oh ini thinnernya kekentalan, ini kurang banyak atau kurang cair, nanti terasa kok diginiin kok apa feeling gitu ya. Baik teman-teman yang baru datang, yang mau subscribe silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga, gratis.
udah selesai nih guys, sudah tak clear. Saya clearnya pakai ini merek Look ini ya, clear murah tapi ya udah lumayan lah untuk pemula, ini udah cukup. Ini pengeringnya. Oh, seperti biasa ini bandingannya satu-satu, ini satu segini, nanti thinernya juga segini, jadi perbandingannya segitu biar tidak kekentalan dan tidak kecuweran. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan semuanya. Jangan lupa tekan subscribe gratis. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.